Terima kasih banyak-banyak Zaleha. Jadi kemeriahan jualan Egg Ramadhani di belakang saya sekarang ada gerai keropok Leko Terengganu. Di situ juga ada sata yang telah pun digoreng, keropok leko yang telah digoreng. Dan belakang saya ni sekarang beratur untuk mendapatkan telur. Di jualan Egg Ramadhani sekarang, apa yang kami tawarkan adalah jualan telur grade C hanya berharga RM12.50 dan juga beras putih tempatan satu paket RM26. Jadi beraturnya sampai ke belakang lah. Jadi hari ini selain daripada kita menyaksikan mungkin pekerja-pekerja RTM ini untuk mendapatkan bekalan asas, hari ini saya bersama dengan Encik Muhammad Nik Faris daripada Persatuan Nelayan, yang mana Persatuan Nelayan ini salah satu perkara yang dilakukan ataupun usaha yang dilakukan adalah menyediakan servis ikan sejuk beku. Yang mana kalau kita ni tak ada masa untuk pergi ke pasar membeli ikan segar, boleh beli ikan sejuk beku. Cik Nik, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Jadi, apa yang dibawakan pada kali ini untuk jualan Egg Ramadhani di RTM? Apa produk-produk sejuk beku yang dibawakan? Produk yang kami bawa untuk hari ini ada ikan kembun, ikan selai, ikan caru, ikan sardin. Ikan sardin. Ha. Dan juga kami juga ada produk-produk sendiri, iaitu naga ikan, jejari ikan dengan burger ikan. Okey, kalau macam baru-baru ini juga dibawa juga produk seperti sotong, udang. Udang juga ada. Udang fresh. Dari segi harga, kalau berbeza dengan ikan segar ataupun udang segar, apa bezanya? Beza dia untuk jualan Egg Ramadhani ni agak lebih murah lagi lah. Okey. Selaku wakil Persatuan Nelayan lah, baru-baru ini Perdana Menteri kita dalam Belanjawan 2024 juga ada mengatakan peruntukan untuk nelayan dipanjangkan lagi, terutamanya bantuan pada musim tengkujuh. Mungkin sedikit pendapat daripada Encik Nik berkenaan dengan Belanjawan 2024 kepada Persatuan Nelayan ini, kepada nelayan ini khususnya. Alhamdulillah, untuk belanjawan untuk tahun depan ni kami bersyukur lah kerajaan untuk meneruskan elang usaha hidup nelayan, terutama sekali untuk apabila musim tengkujuh lah, dapat dapat membantu nelayan. Alhamdulillah. Yang tidak dapat keluar ke laut. Alhamdulillah. Itu dia bantuan yang diberikan oleh kerajaan, terutamanya untuk membantu nelayan ketika musim tengkujuh. Jadi kalau anda sekarang berada di perkarangan RTM, boleh saja singgah ke Wisma Berita untuk mendapatkan ikan sejuk beku. Di ikan sardin, ikan apa? Ikan cencaru ada? Ikan cencaru ada. Ikan kembung. Dan juga udang segar juga ada. Udang segar juga. Yang hanya berharga RM20 sekilo. Setengah kilo. Dia 600 gram. 600 gram, RM20. Udang segar anda boleh dapatkan di jualan Egg Ramadhani di RTM ini. Okey, sekarang kita akan ke cerita pagi yang telah pun disediakan oleh rakan saya. Rakan saya sudah pun bersedia untuk cerita pagi seterusnya. Silakan.